kita ini harus berpegang pada prinsip gini, beberapa kejahatan itu dilakukan karena pelakunya sakit. Kalau sakitnya tidak disembuhkan, selamanya akan kambuh. Gitu. Dan memenjarakan orang seumur hidup, apalagi pidana mati, itu bukan proses penyembuhan. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan treatment narapidana terorisme, narapidana korupsi, apalagi narapidana kejahatan seksual, kejahatan terhadap anak, kita tidak bisa khususkan ke situ treatmentnya, karena sipir hanya dilatih untuk melakukan pembinaan secara umum saja. Padahal pembinaan-pembinaan khusus itu perlu keahlian khusus. Yang kita inginkan kan setelah dijatuhi hukuman, seseorang itu tidak lagi punya keinginan untuk melakukan kejahatan apapun. Tidak punya keinginan, bukan tidak bisa. Kalau hukuman mati kan jadi nggak bisa. Seumur hidup juga nggak bisa karena dia ada di penjara. Maka pembinaan terbaik adalah bagaimana membuat pelaku tindak pidana itu tidak lagi punya keinginan untuk mengulangi perbuatannya.